Tim seleksi Zona 2 Jawa Timur gelar sosialisasi pendaftaran bakal calon anggota KPU Banyuwangi dan Situbondo periode 2024-2029 di Aula Kantor KPU Banyuwangi. Selain kepada awak media, nantinya sosialisasi juga menyasar masyarakat luas, pegiat pemilu, penyelenggara pemilu, dan juga masyarakat peduli demokrasi. Secara bergantian, para anggota tim seleksi menjelaskan mengenai persyaratan dan jadwal pendaftaran bakal calon anggota KPU untuk periode 2024-2029 dalam sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor KPU Banyuwangi pada Kamis 7 Maret 2024. Dengan adanya sosialisasi ini, tim seleksi berharap akan mendapatkan nama-nama calon anggota KPU Banyuwangi maupun Situbondo yang potensial dan punya kapasitas yang dibutuhkan sebagai penyelenggara pemilu. Sekretaris tim seleksi M. Nur Harisudin menjelaskan, sosialisasi ini sekaligus untuk memberi keterbukaan dan transparansi terhadap seluruh proses tahapan seleksi anggota KPU. Ada beberapa persyaratan calon anggota KPU saat mendaftar, diantaranya berusia minimal 35 tahun. Selain itu, mereka juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Masih ada lagi, yaitu mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN, BUMD pada saat mendaftar. M. Nur mengatakan, penghitungan dua kali masa jabatan sebagaimana yang dimaksud itu dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 tahun atau lebih dari 2,5 tahun pada setiap masa jabatan. Masih masyarakat banyak mendaftar dan terpilih seleksi calon-calon yang memang punya kapasitas, punya kemampuan, punya integritas mengawal proses demokrasi melalui pemilu kita dalam 5 tahun ke depan. Aturan baru dari undang-undang ini apa? Aturan barunya kalau dibanding dengan 2019 dulu nggak ada siapa, dulu manual semua ya. Sekarang ada yang sekarang ada online-nya, baru kemudian manual. Dan ada persyaratan yang banyak itu ya memang itu bukti keseriusan ya, bukti keseriusan mau mendaftar dengan berbagai persyaratan dan tahapan-tahapan tadi. Kalau untuk tes dulu ya, jangan jalan saya pakai terpusat di Surabaya, sekretariat atau mungkin di perkabupaten. Belum, ya, itu belum. Nanti kami informasikan. Informasikan belum ada petunjuk dari KPU Jawa Timur di mana. Tetapi sekretariat kami di Surabaya semuanya. Kalau harapan dari tim saya sendiri untuk memudahkan tes lokal atau mungkin dipusatkan di Surabaya, harapannya? Sebetulnya bukan masalah enaknya, tapi masalah keserusannya. Artinya di pusat Surabaya. Ya, nanti TNI atau Polri atau otoritas mana yang ditunjuk. Berarti sudah tidak ada zona lagi sudah ya, Pak ya? Dulu kan ada per zona. Kalau zonanya kan tetap ini zona, tapi ya, ujiannya ya. Ujiannya tadi pertanyaan kan ujian. Ada pulang ke sana. Iya. Iya. Kita ada psikotes. Ada psikotes. Psikotesnya ya, tes kesehatan gitu kan di Surabaya. Artinya potensi terbesarnya adalah terpusat ya nanti Pak ya. Iya, iya, iya. Proses pendaftaran mulai besok berarti Pak ya, tanggal 8. Nunggu pengumuman itu nanti langsung siapnya juga dibuka. Ini kan cuma 2 hari ya, sekitar 2 hari waktu sosialisasinya. Tadi tempat Anda kekhawatiran tidak sesuai target nanti yang ikut dalam Insya Allah animo masyarakat tinggi dan banyak kita sampaikan di medsos, di, nanti di waktu pendaftaran juga dikencarkan di medsos, di laman KPU, website KPU 5 Kabupaten, dan banyak nanti yang kita informasikan. Dan saya kira Bapak Ibu yang dari media juga membantu menginformasikan kepada masyarakat biar semuanya bisa mengakses untuk menjadi calon anggota KPU. Jadi diperkirakan ya? Untuk kelengkapan dokumen persyaratan, calon anggota diminta untuk mengunggahnya melalui laman resmi siakba.kpu.go.id dan menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 rangkap asli dan 1 rangkap salinan ke Sekretariat Timsel di Hotel Samator Surabaya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Adi Tama, National TV melaporkan.